Geeko. Hello. On behalf of the Geeko company, I'd like to introduce to you the wonderful Geeko building block system. Here beside me, you see a tree. This tree is built of all the different building systems we have in the Geeko company. All the systems links together, fits together. And the reason why is because a kid and a child will grow at age and its abilities to work with systems becomes more and more sophisticated. Therefore, our system also becomes more sophisticated. And this is why we found it very geniusly to let all pieces fit together. And you can use them all through your life. Let me show you the Geeko block system. This is the jumbo grid, a very strong, solid foundation for any kind of construction and kids may want to build. This is an illustration of our panel system. On top of this one, you can see we have the 4cm block system. 4cm block system is very joyful and playful and has many different components. And then we could have playful functions as we see here. Then you grow older in the system, you can begin to learn about gearing and simple mechanics. And at this level, you can change and we can see how these systems link together to the 2cm block system. The 2cm block system is very colorful and you can make many kinds of models like animals, cars, and functions like motorized with motors and things like this. Then, as you progress and you go into the 1cm system we have here, the 1cm block system is very structural and you can make any kind of structure very technical for the most part. And also many technologies begins to be available, like solar energy, green energy, like water power and windmills, etc. And as you progress, you can even go to computer control. Here you see one of the microbit control rods. And you see also a sensor like ultrasonic sensor. So that is the kind of the top end of our range. Then there's small features to our systems, like the ultralight systems that we have here for making aeroplanes and light constructions, and you can add foil and other things to this system. Then we can also see here the XGO system we also have here. This is the Geeko 4cm system. It has pegs and holes. This is the base block system. Goes together with itself very easily to slice together like this. So this is the 4cm system. This one, however, also fits together with the 2cm system. If you take this integrated system here and plug it into the hole here, it's possible to continue to build the 2cm block system like this. There you go, very easy. If you want to integrate then the 1cm system on top of this one, what you do is to take a peg like this one and force it in here like that. And then you can take the 1cm block system that you got here, and then you can put it on top of this one. There you go. So now all three systems, 4cm, 2cm, and 1cm pieces work together. Believe me. If you want to go further than that, that is also possible. Then we have other components that integrate some of the other systems. Here's one of them. This is the XGO system you have here. There you go. This also fits together. This is the philosophy of Geeko that all fits together in one beautiful line. So I hope I have now introduced to you and given you a glimpse into the wonderful building systems of Geeko and can see the potential in educating and learning about STEAM and also the playfulness and the joyfulness of the whole system and so many activities that can be derived from this one. So, are you ready for the Geeko system? Go for it!
everyone, I'm Gogo. She's Gigi. Hi. This is Professor. Hi, kids. Are you ready for the Gigo Magic Workshop? Yes, we're ready. Let's go. Chapter 1. Structural Components. Let's start. Look here. Wow! Double-sided base grid construction base of model building. Base connectors connect to the base connectors. Long frame, short frame, and square frame. Main constructions of model building. Long rod is designed with holes on each side and able to modify for different models. Spoke and bended rod assembles into semi-circle or circle, forms 90-degree joint, and creates rounded corners. Rod series construction of model building. Let's practice to assemble the different model structural framework. Wow, wow! Yes, yes! Connect the short frames to build different structures frameworks. Connecting the square frame and 5-hole rod to build different framework. Hey, let me show you my Gigo magic power. Wow, shock! Chapter 1. Structural components, the end. Chapter 2. Connecting components. Let's see the power of my magic book. Wow, a flying magic book. Peg connects and secures frame and rod. Axle connector, connection section that allows rotation of the parts, such as pivot point for tool rod. Axle fits into gear or pulley, allows the gear or pulley to turn and rotate. As to transmit power, cam connector fixes the rod with the gear and allows the turning gear to drive the up-down motion of the rod. Rod connector is used to fix the drive axle or to connect two parts together. 90-degree converters with two variants that allow parts to form right angle into different directions. Hinge not only allow two components to be connected but also movable at various angles. 2-in-1 converter connects two rod or frame. Bar fixes onto the gear or pulley to act as a crank for turning. It can also use to connect two gears. Gear fixing attached to drive axles to secure the moving parts. Washers reducing frictions between moving parts and the structure. Peg axle remover is a handy tool for extracting pegs and axle connectors. The thinner end leaves out the pegs. The thinner end the axle connectors. Using the peg to connect the rod to a short frame form a secured structure. Using the peg axle remover to extract a peg out of the short frame. Using the peg axle remover to extract an axle from the short frame. Using the drive axle to push out the peg. Axle, cam connector, or base connectors. Using the axle connector to connect the rod to the short frame, which is rotatable. Using the hinge to connect two 5-hole rods. Using the 90-degree converter to create a right angle joint with two 5-hole rods. Using the 2-in-1 converter to connect a long rod to a rod. Let's see my magic. Chapter 2. Connecting components. The end. Chapter 3. Transmitting component. Look at the book and see how my magic works. Wow! The book is now a butterfly. Wow! It's flying in the air. Oh no! Components are falling out of it. Hey, but I have an umbrella anyway. It's flying down to us. Hey! Large, medium, and small gear wheels each have spurn and bevel teeth for transmitting power in three dimensions. Large, medium, and small pulley wheels connecting them together with belts driving multiple axles. Large, medium, and small chains gears connects chains to make the drive axle turn. Chain link assembled and used with the chain gears transmits movement over distance and direction. Worm gear combined it with gears to make the worm gear reduction set, which reduces speed and increases torque. Drive axle transmits power with
fitted with gears, chain gears and pulleys, rubber belt, connects pulley wheels together and transmit the power, connect the gear wheels, one way to use the drive file, connect the chain links together, one way to use chains, please dip 1 mm gap and move it a little, one way to use pulleys, the book is a butterfly again, and it's flying away, let me catch it, Chapter 3, Transmitting Components, The End. Chapter 4, Electrical Power Components. Let's put the book on the desk. Weird! It seems the power's off. See my magic! Wow! Here! Power pack with spindle gear. Power pack with drive axle. Motor with spindle gear. Motor with drive axle. They are all generators that transmit power to make the model move. Reverse generator. When you transmit the power through the motor axle to the motor, it will become a generator. Bulb holder. LED holder. For observing the different effects resulting from different current, voltage, and resistance. Switch connects the wire connectors and controls the flow of electricity. Cube connector distributes electricity in 4 directions at the same time. Pack conductor transmits electricity as the connector. Round magnet, a magnet with north and south poles. Iron filing pack shows the effects of magnetism. Battery holder for battery and movable solar panel. Wire connector connects the battery holder to the motor. Wire connector with alligator clip transmits electricity for experimental use. Series connection, parallel connection. Connect the wire connector to the battery holder. Connect the wire connector to the switch. Connect the wire connector to the LED holder. Turn on the switch. Here comes the electricity! Yay! Power pack with spindle gear can be used to operate a pulley driven project. Power pack with drive axle can be used to operate chain driven projects. Hehe, let me turn off the light. Oops. Chapter 4, Electrical Power Components, The End. Chapter 5, Solar Components. Class begin! Weird, the electricity has gone off again. Let me think. Okay, watch my magic power. Wow, cool! It's absorbing the solar energy. Terrific, the electricity is back on. Movable solar panel composed of 3 single chips, which is able to transfer solar energy into 1.5 volts of electrical power, works with the battery holder. Solar energy motor combines the single chip material, motor, and gear down system, absorbs solar energy directly, and transforms it into electrical power that generates the motor. Connect the movable solar panel to the battery holder and adjust the movable solar panel to point at the sun. Connect the wire connectors to the motor. Connect the wire connector to the battery holder. Baik Ibu dan Bapak, kita akan mulai acara pelatihan hari ini karena sudah jam 9 tepat ya materinya supaya bisa selesai agar kita bisa mulai tepat waktu. Saya akan share disable nih, di share sebentar. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru yang kami hormati dari seluruh penjuru tanah air ya. Di sini saya lihat ada dari Sumatera sampai ke paling ujung tuh ada Surabaya ya. Nah, Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenalkan nama saya Anton dari Rumah Edukasi. Kami telah mengadakan pelatihan STEAM dan juga kompetisi berbasis STEAM sejak tahun 2017 ya. Kami telah membawa tim Indonesia menjadi juara 2 dunia pada tahun 2019 yang lalu, di mana disiarkan oleh Metro TV. Nah, kami melihat bahwa pembelajaran STEAM ini memiliki banyak sekali manfaatnya, dan oleh Kemendikbud juga sudah diberi lampu hijau bahwa pembelajaran STEAM ini nanti bisa masuk ke dalam kurikulum kita. Ya.
Ibu dan Bapak yang kami hormati, mudah-mudahan pelatihan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak semuanya. Dan kami juga telah membuktikan bahwa anak-anak yang belajar STEAM ini memiliki banyak keterampilan yang bisa dimanfaatkan di masa yang mendatang, di mana kita akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang berharga bagi anak-anak kita semua. Dan ini juga sebuah pembelajaran yang sangat menyenangkan, ya. Nah, di mana anak-anak bisa belajar melalui bermain, ya. Jadi saya bisa katakan ini sebenarnya hari kita bermain. Jadi santai aja Ibu dan Bapak. Dan inilah inti dari Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Di sini ada Pak Agus juga. Halo, selamat pagi Pak Agus. Pak Agus adalah salah satu guru yang telah mengikuti pembelajaran STEAM sebelumnya dan telah membawa tim Indonesia sampai ke luar negeri juga, ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya Pak Agus bisa cerita bagaimana pengalaman dari anak-anak yang telah belajar STEAM ini, ya. Baik, kita akan mulai acara hari ini. Saya akan bacakan dulu profil dari pembicara kita hari ini. Nah, pembicara kita hari ini namanya Dr. Philips Gunawijaya PhD, ya. Beliau ini adalah seorang guru, seorang dosen, ya, sekarang, ya, profesinya sehari-harinya adalah seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ya. Beliau mendapatkan PhD-nya dalam bidang fisika dari Universitas Warwick di UK, Inggris, ya, pada tahun 2000, dan beliau melanjutkan postdoktoralnya di Stockholm University tahun 2009. Oh, bidangnya tuh bioactive materials, ya. Dan lebih dari 15 tahun Dr. Gunawijaya berkecimpung dalam pembelajaran sains, ya. Telah memberikan banyak pelatihan sains kepada guru-guru dari seluruh Indonesia, dan juga beliau adalah seorang konsultan, banyak membantu sekolah-sekolah bilingual dan internasional untuk mengembangkan kurikulumnya, dan telah banyak bekerja, ya, untuk bangsa ini sebenarnya, ya. Dan beliau ini juga banyak membantu untuk mengembangkan kurikulum-kurikulum di sekolah. Nah, beliau juga adalah seorang juri internasional kompetisi Green Mac berbasis STEAM, ya. Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita langsung sambut dengan meriah Dr. Philips Gunawijaya PhD. Kami persilakan Pak Philips untuk langsung bisa memberikan materinya. Terima kasih Pak Anton. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali bisa ada di sini bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan suara saya kedengeran. Suara saya kedengeran nggak ya Pak? Pak. Ya, terima kasih. Jelas Pak Philips dari Semarang. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan yang kita coba sharingkan hari ini itu akan menjadi cukup sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akan coba share screen. Saya agak gaptek juga. Biasanya melakukannya dengan Pak Anton dan Pak Agus di panggung. Kali ini baru pertama kali kita melakukannya secara online. Jadi mudah-mudahan online ini bisa menarik juga. Nah, tujuannya sederhana. Tujuan yang akan kita lakukan itu adalah melihat bagaimana kita bisa mengajarkan GIGO untuk siswa-siswi kelas 1 dan 2 SD. Jadi sesuatu hal yang sangat basic. Tapi mungkin pendekatannya sedikit berbeda dengan bagaimana kita memberikannya di tingkat atas gitu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan apa yang GIGO Taiwan yang diturunkan dari Pak Anton itu ingin disampaikan, ya. Jadi pelatihan guru hari ini itu temanya sangat sederhana, yaitu pembelajaran terintegrasi abad ini bagi siswa. Nah, kalau misal kita lihat, seringkali orang itu bertanya, apa sih STEAM itu? Kenapa sih kita harus belajar STEAM? Nah, kalau misal kita lihat, ternyata STEAM itu terdiri dari 5 huruf. S, T, E, A, dan M.
di mana S-nya adalah science, T-nya adalah technology, E-nya adalah engineering, A-nya itu adalah art, M-nya itu adalah matematika atau maths. Zaman dulu sekali, setiap dari pelajaran ini diajarkan secara terpisah. Tapi pelan-pelan kita melihat bahwa sangatlah penting untuk bisa mengintegrasikan antara science, technology, engineering, arts, dan mathematics. Jadi kalau misal kita ditanya apa itu STEAM, STEAM itu adalah sesuatu yang mengintegrasikan belajar ilmu pengetahuan yang disebut dengan science. Nanti kita akan coba lihat bagaimana GIGO ini bisa digunakan untuk belajar science, keterampilan merancang, atau engineering dan design. Kalau Bapak Ibu pernah ikutan lomba dan melihat rancangan-rancangan yang dibuat oleh teman-teman kita di berbagai sekolah di seluruh Indonesia, desainnya itu bagus-bagus. Nah, ketika kita bicara dengan desain, di mana ada struktur, dan lain-lain, itu berbicara mengenai engineering. Proses konstruksi dan keterampilan matematika, itu juga perlu dihitung. Bagaimana sih membuat struktur yang kuat misalnya, serta kreativitas. Kreativitasnya ini penting dengan menggunakan teknologi, menghasilkan teknologi atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Hari ini kita masih akan bermain-main dengan sesuatu yang sangat dasar, tapi GIGO ini bisa ditingkatkan. Jadi ada proses atau step-step yang menarik di mana bukan cuma dari konstruksi, tapi bisa disatukan dengan teknologi komputer. Nanti ada sensornya gitu. Nah, itu di pelatihan-pelatihan selanjutnya yang Ko Anton sedang buat. Saya agak gaptek. Oke, STEAM di Indonesia. Nah, yang menarik dari STEAM di Indonesia ini apa? Tahun 2045, Indonesia itu diperkirakan menjadi salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia. Disebutnya itu adalah generasi emas. Kenapa? Karena saat ini tuh banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang tahun 2045 itu akan menjadi tulang punggung bangsa gitu. Nah, ketika mereka menjadi tulang punggung bangsa, sedangkan negara-negara lain sudah menjadi lebih senior, kita memiliki apa yang disebut dengan economic advantage. Nah, 2045 itu tidak terlalu jauh dari sekarang. Kurang lebih 24 tahun lagi. Nah, kita perlu mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 ini. Apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah itu sudah mempersiapkan apa yang disebut dengan pembelajaran terintegrasi. Salah satunya kurikulum 2013. Kalau misal kita lihat pembelajaran terintegrasi tematik, kalau misal kita lihat buku-buku kurikulum 2013, isinya adalah penggabungan dari berbagai mata pelajaran. Jadi di dalam satu tema ada matematikanya, ada musiknya, ada penjazz orkesnya, ada IPA-nya. STEAM juga mirip seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu ternyata sejalan. Tapi ketika kita belajar tentang STEAM di Indonesia atau melalui GIGO ini, kita juga ingin agar mereka tuh bisa beradaptasi dengan cepat ketika mengintegrasikan pembelajaran. Makanya di sini dituliskan keterampilan beradaptasi. Apa sih yang dimaksud dengan keterampilan beradaptasi? Bekerja dan berpikir sistematis dan kreatif, ditambah sikap dan karakter. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kita bisa menggunakan desain-desain yang sederhana untuk membuat anak itu berpikir secara sistematis, bekerja secara sistematis, dan juga kreatif, serta menunjukkan sikap. Nah, tugas kita sebagai guru, kalau misalnya ada orang tua juga yang terlibat di dalam acara ini, itu adalah sebagai fasilitator. Kita bukan mengajarkan bagaimana mereka menghafal, tetapi tugas kita itu sederhana, lebih ke mendorong dan memotivasi anak didik untuk berani bereksperimen. Workshop kita hari ini pun sama, saya akan memberikan beberapa challenge yang mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa, itu sangat sederhana. Tapi mungkin juga ada beberapa yang merasa, wah ini ternyata tidak semudah itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kita bisa saling mendorong, saling memotivasi anak untuk bereksperimen. Mudah-mudahan kali ini kita bisa bereksperimen untuk saling memotivasi ya.
metode pembelajaran yang akan kita berikan itu bentuknya adalah project-based learning. Kenapa project-based learning? Karena ini merupakan cara terbaik untuk belajar bagi anak usia dini. Nah, biasanya implementasinya dilakukan dengan cara bermain. Mereka melakukan proses ini. Melihat, bertanya, memprediksi, bereksperimen, membuat konklusi, dan berkomunikasi. Scientific inquiry. Sekali lagi, ya, mereka akan melihat bagaimana dilakukannya, bertanya, kenapa ya bisa begitu? Melakukan sebuah prediksi, bereksperimen, membuat konklusi, dan mengkomunikasikannya. Nah, salah satu cara bermain yang akan kita lakukan adalah membuat konstruksi, dan kita akan membuat mungkin proyek kecil gitu di akhir pelatihan yang akan datang. Jadi kalau misal sekarang ini, kita akan mulai dari sesuatu yang sangat sederhana dulu. Belajar bagaimana bisa mengajarkan atau mendorong siswa melakukan pendekatan saintifik seperti ini. Observe, question, predict, experiment, kemudian membuat conclusion, dan communicate. Oke. Nah, karena ini bentuknya workshop, saya coba berhenti dulu di sini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Ibu? Silahkan bisa raise hand atau langsung aja ngomong gitu kalau misalnya mau ada pertanyaan. Kita coba untuk bisa berinteraksi ya. Kan senang juga kalau misal Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, karena nanti saya akan mencoba untuk menunjukkan beberapa model. Nah, ketika saya minta Bapak Ibu menunjukkan model itu, mungkin bentuknya itu seperti ini. Lalu nanti gini, kalau mungkin misalnya kita begini gitu ya. Bapak Ibu sudah siap juga kan dengan alat-alatnya kan? Kalau misal sudah siap, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan reaksi dengan thumbs up. Oke. Thumbs up. Ya. Bapak Ibu semua sudah punya alat-alatnya ya. Tadi pagi saya menunjukkan pada Pak Anton bahwa saya juga sudah mempersiapkan alat-alatnya. Saya masih suka gaptek. Ini alat-alatnya saya sudah siapkan. Beberapa sudah ada di depan laptop saya, karena kita akan mencoba untuk bereksperimen. Jadi saya harap juga Bapak-Ibu sudah bersiap dengan alat peraga gigonya ya. Nah, mungkin yang pertama kali akan kita lihat itu adalah manualnya. Bapak-Ibu sudah punya manual ini juga kan? Sudah, Pak Philip. Sudah ya? Oke. Sudah. Sudah ya semuanya. Mungkin Bapak-Ibu bisa mencoba untuk mengeluarkan manual tersebut. Kita pelan-pelan lihat ya bagaimana menggunakan manual tersebut. Saya akan berikan waktu supaya Bapak-Ibu bisa bersiap untuk bereksperimen ya. Ini pertama kali saya melakukan workshop online, jadi saya juga akan agak lambat, masih agak kaku. Kita coba untuk bisa melakukan ini secara efektif ya. Sudah ya? Oke. Saya share screen dulu. Nah, kalau misal kita lihat dari manual yang diberikan, manual itu judulnya adalah Creative Cube, kodenya 1260. Nah, di dalam paket yang Bapak Ibu terima itu ada banyak sekali model yang akan kita yang dapat dibuat. Kalau misal ditanya sama Pak Anton, ah, ya. Silakan, Bu. Tadi ada yang mau bertanya, silakan, Bu. Sudah ada ya. Oke, kalau misal nggak jadi, saya teruskan dulu ya. Nanti kita coba itu ya. Ya. Lanjut.
Ini modulnya, ada 314 pieces. Nah, biasanya saya akan meminta Bapak-Ibu untuk mengecek komponennya. Harapannya, semua komponen ini sudah tersedia di depan Bapak-Ibu. Jadi kalau misal kita lihat, komponennya itu apa aja? Nah, yang pertama yang bisa dicek itu adalah kubus-kubus kecil. Tetapi ada dua jenis kubus di dalam 1260 ini. Kubus yang pertama bentuknya itu seperti ini. Jadi ini semuanya lubang ya. Tapi ada juga kubus yang ada pentolannya satu di atasnya. Dan kita punya berbagai macam warna dari kubus-kubus tersebut. Jadi harusnya ada warna merah, biru, putih, kuning, hijau, dan hitam. Ya. Nah, selain daripada kubus-kubus tersebut, ada tiga jenis bentuk lain yang setara dengan kubus-kubus tersebut. Bentuk lainnya itu saya suka agak gaptek. Ini cembung. Bentuknya cembung ya. Kemudian ada juga yang cekung. Seperti ini. Kemudian ada juga yang segitiga. Nah, kalau misal kita lihat, itu adalah komponen dasarnya. Jadi kotak, ada pentolan, dan tidak ada pentolan. Ada pentolan, tidak ada pentolan, cembung, cekung, cekungnya, dan kemudian segitiga. Ini dasarnya. Nah, yang menarik dari kotak ini adalah apa? Kalau misal Bapak-Ibu punya penggaris dan diukur kotaknya, tahu nggak kira-kira panjangnya berapa? Pak Agus nggak boleh jawab. Pak Agus nggak boleh jawab. Tahu nggak kira-kira panjangnya berapa? 2 cm, Pak. Betul, 2 cm ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui bahwa panjangnya 2 cm, kita bisa menggunakan GigoCube ini sebagai penggaris. Jadi kalau misal Bapak-Ibu nggak bawa penggaris, kebetulan ada Gigo, itu bisa menggunakan kotak-kotak ini sebagai alat pengukuran. Jadi bukan cuma Gigo ini bisa digunakan sebagai alat-alat untuk bermain, membuat konstruksi, kita bisa juga menggunakan Gigo ini sebagai alat untuk mengajarkan anak matematika nantinya. Saya pelan-pelan ini karena kita ingin mengajarkannya untuk Bapak-Ibu yang mengajarkan di kelas 1 dan 2 SD, juga mungkin preschool, saya akan pelan-pelan menjelaskan sedikit mengenai alat-alat ini. Nah, alat selanjutnya yang sangat penting buat kita ketahui itu adalah ini yang kuning nih. Dan yang hitam. Yang kuning itu bentuknya seperti ini. Ya, betul. Nah, tahu nggak ini namanya apa? Tahu nggak ini namanya apa? Bahasa Semarangnya itu adalah dongkrak. Ya, kenapa ini disebut sebagai dongkrak? Nanti kita belajar bagaimana menggunakan alat ini. Yang kedua, ya, yang kedua yang perlu kita, yang akan kita sering gunakan adalah ini. Kelihatannya seperti tongkat, tapi biasanya kita sebut sebagai colokan. Pak? Biasanya kelihatannya seperti tongkat, saya sebutnya sebagai colokan.
kenapa digunakan sebagai colokan? Nanti saya jelaskan juga kenapa kita sebut ini sebagai colokan. Nah, biasanya alat-alat yang akan kita gunakan hari ini itu adalah kubus yang cembung, cekung, segitiga, dongkrak, colokan, dan mungkin bagian-bagian kecil ini. Nanti akan coba melihat sedikit tentang gear dan juga alat pemutar ini. Tapi pelan-pelan. Tapi mungkin biasanya sebelum Bapak Ibu memulai untuk melakukan eksperimen atau mendapatkan barang, usulan dari kami adalah mengecek kelengkapan barang-barang tersebut. Saya yakin Pak Anton telah melakukan pengecekan, jadi harusnya kita punya semua alat-alat tersebut. Nah, hal selanjutnya terkait dengan GIGO ini adalah menggunakan alat-alatnya atau dasar-dasarnya secara sederhana. Jadi, ini ada di halaman. Kalau misal kita lihat, ini ada di halaman 5 dan 6. Nah, tapi kita akan belajar ini seiring dengan waktu. Saya akan memulai dengan tantangan yang pertama, yaitu bisa enggak Bapak Ibu mencoba untuk membuat konstruksi ini. Sesuai dengan warnanya, Pak? Bebas. Kalau warnanya itu tidak penting. Atau empat warna yang berbeda ya. Yang diperlukan itu hanya delapan. Saya sedikit curang, saya pakai 7 kotak dengan pentolan. 7 kotak dengan pentolan, 1 kotak bolong. Warnanya bebas, tapi kita mulai dengan bagaimana membuat konstruksi tersebut. Ya. Kita tunggu sebentar supaya semuanya sudah selesai. Kalau misal Bapak Ibu sudah selesai, mungkin bisa bantu untuk selesai. Gimana? Merah, kuning, merah. Sudah, Pak. Semua sudah ya? Belum. Tunggu 2 menit pelan-pelan. Kita harus barengan pada saat melakukan hal ini, kita mesti barengan. Kalau misal Bapak Ibu sedikit kebingungan, maka di manual yang diberikan itu ada pada halaman 10. Di manual yang diberikan itu ada di halaman 10. 10. Ya. Hijau sama hijau. Jadi caranya sederhana. Kita buat dua-dua dulu ya, dua-dua seperti ini. Kemudian tinggal digabungkan. Saya biasanya bikin dulu 2 biru, gabungkan dengan 2 hijau, gabungkan dengan 2 kuning, gabungkan dengan 2 merah. Semuanya sudah dapat kan? Nah,
Langkah selanjutnya adalah kita coba untuk bereksperimen dengan ini ya. Nah, yang menarik adalah ternyata apa yang ada di depan kita itu bisa diputar. Kita bisa diputar, bisa jadi ini, bisa jadi kubus, bisa jadi persegi panjang kan? Ya, semuanya bisa dapat ya persegi panjangnya. Oke, nah saya akan balikan ke bentuk semula. Ini kan persegi panjang, saya akan balikan ke bentuk semula ya. Saya hitam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa bisa warna apa aja. Kalau tidak, saya boleh balikan ke bentuk semula yang seperti ini. Nah, tantangan selanjutnya adalah bisakah Bapak Ibu tanpa melepas, nggak boleh melepas ya, ini kan melepaskan, tanpa melepas, membuat kubus. Kalau tadi kan persegi panjang kan? Nah, ini persegi panjang. Nah, tapi bisakah kita membuat kubus tanpa melepas? Bisakah membuat kubus tanpa melepas? Kubus. Kubus. Bengkok. Kubus tanpa melepas. Kubus itu bentuknya seperti ini, kadang-kadang saya suka gaptek. Kubus. Nah, kubus ini bentuknya seperti ini. Tanpa dilepas ya pada saat membuat kubusnya ya. Hanya dengan memutar. Waduh, susah, Pak. Ya, coba pelan-pelan. Ya, ini adalah teknik yang perlu kita pelajari dulu. Jadi kita tahu bagaimana sih cara membuatnya ya. Tinggal diputar-putar aja. Kita tinggal belajar untuk memutar-mutar. Memang kadang-kadang ketika diputar-putar, itu agak menantang. Saya akan berikan waktu 2-3 menit ya untuk Bapak Ibu mencoba memutar-mutar. Nah, kadang-kadang pada saat kita memutar-mutar itu kebetulan. Nah, kita coba untuk melancarkan bagaimana cara memutar-mutar hal tersebut. Ya, bisa Ibu? Oke, bagus. Ya, betul. Nah, kita coba ya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara yang sederhana sebenarnya. Si Gigo Block ini bisa diputar-putar dari awal yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang cukup menarik. Ini melatih anak untuk bisa berpikir terkait dengan dimensi atau ruang atau bentuk. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya untuk Bapak Ibu bereksperimen dengan alat-alat ini.
Ya. Oke, cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah saya biasanya membuat buah kubus dulu kayak gini. Nanti tinggal diputar salah satunya. Kadang-kadang, nah, udah gitu kan jadi gini kan, tinggal kita putar. Ya. Oke, ada yang masih kesulitan nggak? Sip. Kita lanjut sedikit ya. Ini adalah cara yang paling sederhana dari bagaimana kita bisa menggunakan Gigo Block ini. Pak Philips, ya. Mohon bertanya. Silakan, Bu. Ya. Pak, untuk membuat seperti ini, anak-anak kita berikan kebebasan mengeksplor sendiri atau memang kita, kayak tadi Pak Philips bilang, biasanya seperti ini gitu? Oke. Biasanya saya akan mencoba untuk membebaskan sendiri dulu, Bu. Oh gitu. Kadang-kadang perlu waktu untuk mereka menemukan caranya gitu kan. Nah, kita berikan kisi-kisi gitu. Nah, bertahap mungkin kita bisa dorong, oh kalau misal kotak itu, apa yang menarik dari kotak itu gitu. Biasanya saya bilang, mungkin ada dua kotak kecil gitu kan. Nah, gimana buat dua kotak kecil disambungin misalnya. Jadi kayak gini dulu misalnya. Jadi kalau misal mereka awalnya mungkin kita dorong dengan membebaskan mereka untuk bereksplorasi. Tapi kalau misal mereka sampai stuck atau nggak bisa melanjutkan, kita berikan kisi-kisi. Mereka masih stuck, kita berikan kisi-kisi lagi. Sampai akhirnya mereka bisa. Mungkin cara itu yang paling efektif. Karena kita kan terbatas juga oleh waktu gitu, Bu. Ya, kasih Pak. Mungkin ya. Kasih. Nah, yang selanjutnya yang akan kita buat, nah, saya tuh suka lupa share screen. Tolong ingatkan saya ketika perlu men-share screen ya. Nah, ini kan yang pertama yang sudah kita buat, sudah selesai tadi. Aduh, nggak bisa. Oh, gimana Bu Ratna? Udah bisa nggak? Belum, Pak. Saya kasih kisi-kisi lagi ya. Kita coba untuk mainnya bersama-sama ya. Kan udah gini. Awalnya kan seperti ini ya, Bu ya? Iya. Nah, kita putar yang ininya, merah kuningnya ke sini. Kemudian, oke, saya kadang-kadang suka, ini juga apa, salting, istilah kerennya. Ini ya, Bu ya. Saya kadang-kadang suka ini. Saya ubah dulu ya. Saya biasanya putar dulu ini ke atas. Gimana? Oke, lagi. Bentar. Kadang-kadang suka. Kayaknya. Ini ya. Kemudian, ini saya salah. Ini saya puterin lagi. Jadi begini, Bu. Oke. Kurang pintar saya ngejelasinnya sekali lagi. Sekarang udah lebih ini kayaknya. Kita coba pelan-pelan ya, Bu ya. Jadi mungkin yang
Bebas main atas dulu atau bawah dulu. Kita buat petaknya dulu. Akan putarkan yang kuningnya. Jadi dari awalnya begini, ke depan atau ke belakang kayaknya. Oke, belum tentu berhasil ya. Udah gitu saya putar ini. Balikin gini. Tinggal yang ininya nih. Hijaunya mesti disamain lagi putarannya. Nah, jadi begini, Bu. Putar aja. Ya. Oke. Nah, jangan kebetulan ya. Kalau pajangan kebetulan tuh kunci utamanya ada di sini nih. Di yang paling tengah ini. Kunci utamanya di sini. Jadi seperti begini. Sudah, Pak. Jadi, mungkin, sudah ya. Jadi mungkin begini dulu. Jadi. Nah, dia sendiri begini. Nah, udah. Ini cepat berarti. Okay. Sama kita juga perlu bereksplorasi untuk mencari cara tercepat misalnya kan. Jadi bisa aja Bapak Ibu nanti meminta anak-anak untuk berlomba. Ayo siapa yang paling cepat bikin kubus gitu. Menarik. Udah bisa semuanya ya. Kita lanjut sedikit ya. Nah. Yang selanjutnya. Yang akan kita buat adalah membuat konstruksi-konstruksi dasar. Ini konstruksi-konstruksi dasar itu bentuknya seperti ini. Apa yang akan saya lakukan adalah saya akan mengirimkan. Saya belum pernah coba mengirimkan, saya akan coba sekarang. Yang bisa kita buat, tapi kita akan mulai dulu dari konstruksi yang paling dasar. Saya akan share. Oke, bentar, saya akan coba share. Saya pakai ini aja. Nah, Bapak Ibu kelihatan nggak gambarnya? Nah, bisa kelihatan ya? Coba Bapak Ibu membuat yang ini dulu. Jadi kita akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Memang yang ini dan yang ini itu sama. Jadi kita akan buat 11 ya. Nah, coba kita coba bereksplorasi. Ini adalah simple block for practice namanya. Konstruksi-konstruksi dasar yang akan bisa kita gunakan nantinya. Dengan kita tahu cara menggabungkannya seperti ini akan jadi mudah buat kita mengenal bagaimana membuat dasar-dasar selanjutnya.
kita kalau misal udah beres, kita coba dari yang pertama dulu ya. Yang pertama yang ini. Sederhanakan ya. Tuh, cuma dua sebenarnya, begini doang. Cekung sama cembung. Cekung sama cembung sebenarnya. Jadi punya yang cembung satu, disatuin dengan yang cekung. Kita akan punya yang bentuknya seperti ini. Kalau sudah, boleh coba yang kedua. Itu cembung dengan segitiga. Ya, cembung dengan segitiga tuh seperti ini ya. Warnanya bisa apa aja, saya cuman itu aja. Ya. Yang ketiga, tadi saya udah buat tapi suka hilang. Oke, yang ketiga itu adalah kotak dengan dua cembung. Ya. Kotaknya yang nggak ada rentalnya. Ya, betul. Ini yang ketiga ya, kotak dengan dua cekung. Yang keempat, itu adalah dua cembung. Ini ya, dua cembung ya. Yang keempat itu yang ini. Itu adalah dua cembung. Yang kelima, yang ini, itu adalah dua kotak, satu cekung, satu segitiga. Oke, saya akan pelan-pelan ya. Biasanya kayak gini supaya kelihatan warnanya. Saya suka menggunakan warna yang berbeda. Jadi ada dua kotak. Satu segitiga di atasnya. Cekung di bawahnya. Ya. Saya sambil melihat ya. Siapa tahu ada bapak ibu yang... Oke, gitu. Hai. Yang kalau putih nggak terlalu kelihatan ya, Pak. Kenapa? Yang putih nggak kelihatan. Yang putih ini adalah deh. Dua segitiga aja. Segitiga. Ya. Jadi cuma dua segitiga disatuin begini. Ini karena ini buat, saya yakin Bapak Ibu sangat terbiasa dengan hal ini. Ini untuk mengajarkan anak-anak kelas 1-2 gitu. Kita mulai dari sesuatu hal yang sangat sederhana. Bisa nggak sih membuat konstruksi yang paling sederhana. Ini konstruksi-konstruksi yang paling sederhana, nanti akan berguna. Yang selanjutnya adalah ini. Satu segitiga, satu kotak, satu cembung. Satu segitiga, satu kotak, satu cembung. Kemudian, yang selanjutnya lagi, ini adalah empat segitiga. Ya. Yang ini. Setelah empat segitiga ini, yang merah ini sama seperti sebelumnya. Hanya bedanya, gak ada bedanya sih, sama aja. Dia cuma bolak-balik aja. Selanjutnya adalah empat cembung. Ini empat cembungnya.
Selanjutnya lagi, ini adalah seperti rumah, terdiri dari 4 kotak dan 2 segitiga. Jadi dibuatnya seperti rumah. Oke, saya sambil kasih waktu ya. Yang terakhir adalah 4 kotak dengan 8 cembung. Saya kasih waktu mungkin sekitar 3-4 menit untuk melihat kembali, mereview kembali simple construction ini. Saya sambil ngecek ada yang di ruang tunggu. Nah, ini adalah konstruksi-konstruksi yang sederhana, tapi biasanya tuh dimulai dari seperti ini gitu. Nanti kita akan menggunakan prinsip-prinsip ini untuk membangun bentuk yang lebih kompleks. Ya, ada pertanyaan nggak? Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain menyelesaikan, kalau misal mau bertanya boleh bertanya. Yang ke-8 bagaimana Pak bentuknya Pak? Kurang jelas ya. Yang ke-8 ini Bu ya? Sembilan ini ya. Kotak. Itu adalah kotak cembung sama segitiga. Oh ya. Seperti ini ya. Oke. Semuanya sudah oke? Ya, belum selesai, Pak. Malam baru pegang. Ya, silakan saya kasih waktu sampai 4 menit lagi untuk eksplorasi. Selain daripada ini, boleh mencoba untuk melihat bisa nggak sih bikin bentuk-bentuk lain gitu.
Kadang-kadang karena saya sudah terbiasa membuat alat-alat ini, jadi kadang-kadang saya sendiri suka kecepatan ketika menunggu gitu, suka nggak sabaran. Nah, tapi kita tahu juga bahwa di kelas itu ada anak yang lebih cepat dan lebih lambat juga. Kita perlu belajar juga untuk, kalau buat saya sih, saya harus belajar untuk lebih mau menunggu gitu sebentar gitu kira-kira. Jadi mungkin kita perlu memberikan waktu cukup buat anak-anak bereksplorasi nanti. Karena mereka kan masih di kelas 1 dan di kelas 2. Kegiatan ini sangat baik untuk melatih soft motorik skill-nya. Fine motorik skill-nya. Nah, masih ada yang udah beres belum kira-kira Bapak Ibu? Dua lagi. Oke, saya kasih waktu ya, kira-kira 3-4 menit lagi, mungkin 5 menit ya. Untuk bereksplorasi. Sudah, kita tunggu sebentar lagi. Oh, ada yang saya sambil Ibu Intan sudah beres semua. Ya, terima kasih. Saya coba cek ya. Oke. Kita lanjut sedikit ya. Nah, selanjutnya saya akan lompat dulu yang nomor 3. Kita akan mencoba untuk membuat yang ini ya. Challenge ketiga kita adalah bagaimana kita membuat crab atau kepiting. Nah, kalau misal Bapak Ibu melihat, ini ada di halaman 24 dari workbook-nya. Dari manualnya itu ada di halaman 24. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah melihat bagaimana anak-anak bisa mengikuti instruksi. Kalau misal kita lihat, ini ada di halaman 24. Harusnya halamannya sama. Ada di halaman 24, biasanya ini memerlukan waktu sekitar 5-10 menit. Kalau buat anak-anak mungkin 15 menitan. Nah, kita coba dengan 5 menit ya. Petunjuknya ada di bukunya, halaman 15. Yang dibutuhkan adalah 10 kotak merah, 6 kotak putih, 10 cembung berwarna merah, 2 cembung berwarna putih, 4 segitiga, dan 2 bola mata. Yang kotak merahnya nggak ada pentolannya ya, Pak? Kotak merahnya ada pentolannya. Oh, ada. Pak, boleh buka yang tadi yang sudah dibentuk ya, Pak? Yang sudah dibentuk? Iya, boleh dibuka nggak yang tadi? Soalnya kurang, yang pentolannya kurang ya. Tidak. Ada yang tidak punya pentolan, ada 4. Oke, sebentar.
Makanya harus dibongkar Bu, yang kita sudah buat harus dibongkar. Boleh dibuka ya Pak? Ya, yang kita buat harus dibongkar karena ini udah konstruksi baru. Iya, oke, terima kasih Pak. Nah, kadang-kadang ketika Bapak Ibu membuat konstruksinya, maka ada bagian-bagian yang kelihatannya itu loose atau nggak kokoh strukturnya. Jadi kelihatannya misalnya, kalau misalnya lihat dari saya punya ini, ada yang bolong gitu kan. Nah, ketika bolong ini kita bisa memberikan support tambahan. Kita bisa menguatkan ini dengan menggunakan sebuah alat yang bentuknya kecil seperti ini. Nah, biasanya saya suka tanamkan di dalamnya gitu alat tersebut supaya konstruksinya menjadi lebih kokoh. Jadi konstruksinya lebih kokoh ketika ditanamkan. Nah, yang menarik lagi adalah ketika kita sudah menanamkan alat tersebut, misalnya ini ada kotaknya, saya tanamkan nih si kotak hitam ini. Kadang-kadang kotak hitam ini ingin kita keluarkan kan? Nah, ketika ingin kita keluarkan, itu susah. Gimana caranya? Nah, caranya adalah menggunakan dongkrak yang tadi kuning itu. Dongkrak ini digunakan untuk mengeluarkan tambahan ini tadi, gitu. Tinggal ditarik. Itu kalau misal kita perlu untuk menguatkan konstruksi, biasanya saya pakai yang hitam. Kadang-kadang kita salah, pengen mengeluarkan, nah itu menggunakan dongkrak, gitu kira-kira. Pak, warnanya harus merah semua atau boleh warna-warni? Bebas, kalau petunjuknya memang merah dan putih gitu kan. Tapi kalau misal untuk kita hari ini masih boleh bebas, Bu. Yang penting bentuknya sesuai dengan apa yang diitukan. Harusnya cukup, tapi perlu membongkar apa yang sudah kita buat. Itu aja sih, Bu.
Saya udah selesai, Pak. Udah? Oke. Okay. Bagus, kita tunggu sebentar yang lain ya. Harusnya semuanya juga. Pak, sudah. Maaf. Ya. Di workbook-nya halaman berapa tadi, Pak, ya? Halaman 24, Pak. 24 ya? Ya. Kalau sudah, ya, harusnya seperti ini ya, ada matanya juga. Ini saya modifikasi sedikit, tapi harusnya Bapak Ibu mendapatkan yang bentuknya mirip seperti ini. Saya kasih waktu maksimal, kita mulai dari 3 menit lagi ya. Saya berikan waktu 3 menit lagi. Kalau Ibu Tina sudah beres, boleh melihat-lihat yang halaman 23, 22, sama 21, Bu. Nah, biasanya yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan pada anak, ini gambar apa misalnya, ini bentuknya apa, ini adalah kepiting gitu kan. Nah, bisa nggak kita membuat bentuk lain? Kita bisa tunjukkan, oh ternyata bisa juga bikin octopus atau cumi, itu ada di halaman 23. Nah, kalau misal kita punya beberapa set, maka kita bisa membuat proyek kecil sama anak-anak, itu membuat maket misalnya. Maket makhluk yang hidup di laut. Apa aja makhluk yang hidup di laut itu, misalnya kepiting salah satunya. Kemudian ada juga, oh, octopus. Ada juga kura-kura, misalnya itu ada di halaman 22. Jadi kita bisa membuat berbagai macam binatang, hewan yang ada di laut. Nah, ketika kita membuat hewan-hewan yang ada di laut tersebut, mungkin satu anak belajar bikin kura-kura, satu anak belajar bikin octopus, satu anak belajar bikin kepiting. Nah, itu bisa kita gabungkan untuk membuat maket gitu kira-kira. Proyeknya membuat binatang-binatang yang ada di laut gitu. Nah, kalau misal kita lihat juga apa yang kita lakukan di sini hanya mengandalkan konstruksi. Apa yang dimaksud dengan konstruksi? Kepitingnya ini masih belum bisa bergerak. Jadi hanya bisa digunakan sebagai pajangan gitu kan. Saya masih akan tunggu sampai kita semua beres ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau yang satu paket ini, itu untuk halaman berapa sampai halaman berapa, Pak? Kalau yang semuanya? Untuk, ya, pada saat Ibu mendapatkan paket 1260, itu bisa membuat 40 model, Bu. Tapi satu-satu modelnya, jadi harus dibongkar gitu, Bu. Oh, iya. Ya, karena nggak semuanya cukup. Jadi harus dibongkar, tapi kita bisa membuat 40 model yang berbeda gitu. Jadi ada 40 project yang bisa kita lakukan di dalam alat ini. Biasanya sekolah tuh punya sekitar 10 set ya. Mainnya berdua-berdua biasanya. Nanti Pak Anton yang bisa lebih menjelaskan terkait hal tersebut. Ya, ini salah satu konstruksi yang saya suka adalah membuat kepiting ini, karena lucu. Tapi memang bukan cuman, jadi ada berbagai macam
hewan yang bisa dibuat di sini. Ini lucu-lucu, kita bisa buatnya makhluk hidup yang ada di dalam laut, makhluk hidup yang ada di udara, makhluk hidup yang ada di darat. Nah, kita bisa membuat proyek yang bisa diintegrasikan dengan pelajaran sains misalnya. Ya, ya. Sudah semua, Bapak Ibu? Sudah. Semuanya, kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit. Ini dibongkar lagi, kah? Boleh share screen ya. Dulu, Pak. Mau dokumentasi. Mau gimana? Share screen yang dulu. Yang grab ini. Oh, jadi kita ini ya. Apa, ya, take a picture gitu ya. Take a picture ya. Sebentar. Silakan Bapak Ibu yang sudah punya crab-nya tunjukkan di screen layar masing-masing, nanti size itu capture screenshot ya. Saya akan kirimkan ke Pak Anton. Oh ya, tunggu dulu sebentar ya. Tunggu. Agak teks saya itu. Sudah siap Bapak Ibu, kalau sudah siap silakan coba tunjukkan. Ya. Saya hitung sampai 3 sebentar. Ibu Lina, gimana Bu Lina? Saya hitung aja 1 2 3. Oke. Oh, ini. Ada lagi, Bu Nanti belum kelihatan, Bu Nanti. Oke, saya coba sekali lagi ya. Mungkin itu Bu, ada virtual background-nya jadi membuat nggak kelihatan Bu, Bu Nanti. Oops. Ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Saya hitung ya. Satu, Ibu Retna, Ibu Heni, sama Ibu Nabila. Sama Ibu Siti ya, coba saya hitung satu-satu. Ibu Siti, Ibu Nabila. Maaf Pak, saya tadi belum, tadi aku salah bikin. Aku belum selesai Pak. Iya, karena jadinya sampai sini Pak. Oke, jadi gimana? Kita nggak apa-apa? Saya siap, saya siap dulu ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya kan, kita tadi hitung aku ya. Bikin oktopus. Iya, sama. Oke. Saya hitung dulu ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bentar, Pak. Kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Nanti spagatek. Nah, kali ini kita akan coba yang lebih santai. Nah, yang akan kita buat adalah namanya twist. Kelihatannya sangat sederhana, tapi menarik. Jadi yang dibutuhkan itu nggak perlu banyak-banyak. Itu adalah segitiga. Segitiga seperti ini ya. Sebanyak 12, 13, tambah 4, 17, 18, 19, tambah 4, 23. Caranya juga mudah. Caranya adalah tinggal disambungkan seperti ini. Kalau misal mau ada putih satu warna gitu atau putih dengan berapa? I know. Oke. Lima menit untuk mengerjakan ini.
Oke. Ya. Cepat mengerjakannya. Berapa, Pak? Mohon maaf tadi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ada 23. 13, 14, 15, 15, 68, 23. Di buku manual ada nggak, Pak? Di buku manual yang ini nggak ada. Oh, ini tidak ada. Depan, ya. Segitiga okay, semua, Pak, atau cembung? Segitiga. Harusnya cukup. Karena kita punya banyak banget segitiganya. Ada 60 segitiga. Cuman warnanya memang nggak putih semua. Cepat. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ini saya ambil dari manual yang bisa Bapak Ibu download. Nanti saya tunjukkan di mana kita bisa mendownloadnya. Kenapa ya? Saya kadang-kadang suka tek. Dari sini. Nah, apa yang akan kita lakukan itu sederhana. Jadi, nanti kita akan menggunakan ini untuk membuat doggy kecil atau anjing-anjingan kecil. Caranya sederhana, setelah dibuat seperti ini, nanti kita tinggal putar untuk jadi bentuknya seperti ini. Nanti saya akan sharekan linknya pada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa melihat bagaimana melakukannya. Jadi sementara awalnya kita buat ininya dulu. Ada 23. Jadi warnanya bisa macam-macam. Tapi ada 23 yang kita gabungkan untuk membuat panjang dulu seperti ini. Pelan-pelan akan menjadi lebih rumit, tapi lebih menarik apa yang bisa kita bangun. Jadi seperti ini, Pak. Ya, boleh ditunjukkan, Bu? Ya, betul. Nah, kalau Ibu sudah, sambil menunggu yang lain, Ibu bisa membuat diputer-puter jadi seperti ini, Bu.
ya. Caranya ini ada petunjuknya di sini kira-kira. Silakan Bu Leli, kalau misal sudah boleh mengikuti maaf, petunjuknya. Total ini berapa Pak? Segitiga berapa totalnya Pak? Lupa. 23. Untuk kepala itu dua tumpuk segitiga ya Pak, empat ya? Ya, jadi bentuknya kayak gini. Bisa. Sebentar, nah, kalau dibesarkan, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Tiga, empat. Gimana, Beb? Gimana, Bu? Sudah jadi, Pak. Sudah jadi, coba. Saya pengen lihat. Boleh ditunjukkan, Bu? Kamu mau gitu, mau diajarin. Kurang. Oke, silakan. Kalau misal sudah jadi itunya, dibuat seperti begini, Bu. Ya udah itu. Iya. Udah kan? Oh ya, Ibu Elizabeth udah ya. Ya betul. Yang lain kita tunggu sebentar ya. Oke, sambil
menunggu, saya akan tunjukkan juga bagaimana kita bisa mengaksesnya sebentar. Itu namanya adalah... Nanti saya coba berikan linknya ya, nggak ketemu sekarang. Nah, yang bisa kita lakukan selanjutnya itu memang membuat berbagai bentuk. Jadi kalau misal dulu waktu kecil, kita punya, ada orang yang jualan gitu kan, bentuknya seperti itu, ini tuh bisa kita ubah juga menjadi misalnya tuh ular. Nah, ini bentuk ularnya tuh seperti ini. Ya, atau bisa digunakan untuk bentuk-bentuk lainnya. Jadi kalau misal kita puter, bisa jadi ular. Tapi karena masih ada beberapa Bapak-Ibu yang belum selesai, kita tunggu dulu sebentar untuk mendapatkan bentuk ini. Nanti kita foto bersama gitu. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit lagi. Harusnya cukup ya, 3 menit lagi ya. Kalau sudah, nanti tolong berikan aba-aba, kita foto bersama dengan ininya. Saya besarkan kembali ya. Supaya kelihatan. Pak, saya sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. Kita tunggu sebentar lagi, ya. Kita coba 2 menit lagi. Kalau misal sudah pada beres, kita foto bersama. Nanti kita lanjut ke konstruksi berikutnya yang sedikit lebih rumit. Ya, betul, Bu. Sama. Oke, karena sudah pukul 10.30, Bapak Ibu sudah beres semua? Saya stop share dulu. Tidak sempurna Pak bentuknya. Boleh tunjukkan? Lumayan. Ya, bagus. Iya. Ya. Ya. Kita tunjukkan bersama gitu, kita foto bersama lagi. Beda kok Pak Ries. Kenapa? Gak apa-apa warnanya beda, tapi mungkin bentuknya kira-kira mirip gitu ya Pak. Mirip yang buat Pak Philip. Kenapa? Mirip yang buat.
Dan kita coba ya. Kalau sudah, saya akan hitung ya sampai ke tiga. Ibu Nangki, Ibu Nur Hidayah, Ibu Intan udah, Valentina sudah, Miss Siti. Yuk, kita coba ya. Pak Agustinus. Asistenku belum selesai, Pak. Pilih. Oke, masih ya. Okay. Ikut dulu aja lihat ibu-ibu yang lain yang pinter-pinter. Wow, sip itu. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ini saya kerja dulu nanti. Mudah-mudahan Pak Anton akan kerja. Bu Novi, bagus sekali itu. Nah, selanjutnya. Kita memang nggak ada banyak waktu, saya akan mencoba untuk membuat model yang lebih menarik. Itu adalah model yang bisa kita gunakan untuk berjalan. Biasanya anak-anak laki-laki yang suka dengan model ini, nah, ini namanya adalah force restoring car. Jadi kalau misal kita lihat di manualnya, itu ada pada halaman 62. Biasanya prinsip daripada membuat model ini digunakan untuk lomba di Green Mac Junior. Nah, kita akan mencoba untuk membuat desain yang sangat sederhana untuk siswa-siswi kelas 1-2 bagaimana membuat mobil yang bisa bergerak. Kalau misal Bapak Ibu pengen melihat instruksinya itu ada pada halaman 61 dan 62. Memang ini harus dibongkar lagi. Kita coba mulai dari 10 menit ya. Sedikit lebih rumit untuk membuatnya. Mungkin perlu 10 sampai 15 menit. Kita mulai dengan ini. Bapak Ibu pasti punya karet, nah nanti karetnya akan digunakan. Dan memang ini perlu membongkar kembali ya, beberapa hal.
warnanya bisa apa aja, nggak harus sesuai, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai warna biru boleh, mau pakai warna merah juga boleh.
Nah, salah satu prinsip yang kita gunakan adalah ini ya. Kan ada karetnya kan? Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mencoba untuk menggerakkannya, tinggal diputar. Diputar ke depan atau ke belakang, sehingga nanti pada saat kita lepas, dia akan bergerak maju. Ini karetnya. Ini prinsipnya adalah prinsip fisika perubahan energi gitu. Jadi kalau misal Bapak Ibu mengajarkan IPA, nah bisa mengajarkan konsep bagaimana energi elastis atau energi yang ada di dalam karet itu digunakan untuk menjadi energi kinetik gitu misal. Pak. Ya. Boleh diulang, Pak, waktu naruh karetnya, Pak? Boleh, boleh, boleh. Saya tunjukin aja waktu naruh karetnya. Saya stop share dulu. Kemudian saya coba speaker view. Nah, pada saat kita mencoba untuk menaruh karet, ntar supaya saya kelihatan ya. Itu tuh ini kan karetnya seperti ini ya, kemudian ada tuasnya kan di sini kan, ini tuasnya, ini aja tinggal tarik, tarik masukin, bentar, kameranya kurang bagus. Nah, udah gitu lewat bawah, sangkutin ke depan. Begini ya kira-kira. Nanti untuk menggerakkannya, ini kan ada yang bagian ini kan tinggal diputar. Pada saat dilepas, dia akan maju ke depan atau ke belakang. Kemudian sisanya sih aksesoris saja. Nah, kalau misal sampai majunya ke belakang, berarti kebalik bagaimana masangnya. Tinggal muternya aja, Pak Billy. Betul, tinggal muternya. Oh, ya ke depan atau ke belakang ya, bisa juga. Ketika anak-anak membuat, warnanya boleh dibebaskan saja buat mereka. Kira-kira bentuknya seperti yang ada di gambar. Kalau muter ke kanan, maju Pak Philip ini. Saya coba. Kalau muter ke kanan, kanan maju. Maju. Kalau ke kiri, mundur. Mundur, ya. Tuh Pak. Biasanya ini bisa dipakai buat lomba. Silakan Bu Novi dicoba untuk dimajukan atau dimundurkan gitu.
Caranya tinggal diputer rodanya ke kanan atau ke kiri, bisa maju atau bisa mundur. Udah jadi tapi nggak bisa muter, Pak. Gimana ya? Karet, iya. Masang karetnya. Jadi pas kita puter itu kita lepasin nggak bisa jalan. Oke, coba ya saya itunya. Saya coba dengan sederhana dulu ya. Ini ya Bu ya, Ibu kan ada sumbunya seperti ini ya Bu ya. Betul. Ya, si colokan ya. Nah kemudian ya, ada karetnya kan. Iya. Nah, karetnya itu kita masukkan kayak gini. Nah, bentar, saya suka kurang pintar dengan. Nah kita masukkannya seperti ini. Sudah ya? Oke, sudah. Nah kemudian kita kaitkan si karet tersebut lewat bawah ke bagian kuning mobil Bu yang ini. Oke. Dari bawah ya, jadi bentuknya. Berarti dikebawahin. Ya. Alright, oke. Okay. Sudah gitu tinggal diputar aja Bu. Oh, putarnya ke belakang. Nah, tergantung. Putar ke depan atau belakang? Ini. Yang punya Pak Agus beda mobilnya. Oh. Punya Pak Agus mobilnya apa itu? Ferrari. Ferrari. Oke, okay, I will try. Ya, oh iya bisa. Nah gitu kira-kira. Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau sudah tinggal dibuat. Oh. Jadi tinggal. Biasanya coba saya putar ke depan. Kadang-kadang suka nyangkut kalau diputar ke depan. Jadi tinggal diputar. Nanti kalau putar ke depan jadi ke belakang ya? Ya. Oke, okay. Mundur, mundur. Oke. Ini sudah dilepas, atau ke depan itu. Oke, okay. Sudah jadi. Sudah ya. Biasanya kalau misal apa namanya tidak pandemi, kita gunakan ini untuk balapan balap mobil. Nah di Green Mac Junior itu ada satu event di mana kita mengajarkan anak untuk berhenti pada titik-titik tertentu. Agus paling ahli mengajarkan anak-anaknya untuk berhenti di mana gitu ya, untuk mendapatkan poin yang paling banyak. Amin. Saya yakin setelah Bapak Ibu melihat konstruksi ini, bisa memodifikasi juga untuk nantinya bersaing. Dan menghentikan mobilnya di titik-titik yang sama juga gitu. Saya kasih waktu 1-2 menit lagi ya untuk difinalkan. Pak Philip. Ya. Nanti konsultasi pribadi boleh ya? Oh, boleh, Pak. Karena ada hubungannya dengan lomba STEAM di Guru-Guru Marsu Dirini. Oh iya, Pak. Nanti kita coba ngobrol. Iya. Ya, Pak, sama Pak Anton juga berarti ya? Iya. Terima kasih. Ibu Ruliana masih sudah oke belum Bu? Ini seperti ini Pak. Ya? Oh boleh boleh ditunjukin dibalik nggak Bu sedikit Bu? Talinya belum dipasang. Oh ya silakan Bu pasang dulu Bu. Gimana cara dipasangnya? Ini sumbunya Bu. Kita maju Pak. Ya. Kalau kita lihat, mungkin ada colokannya Ibu ya, batangnya kan. Nah batangnya, kemudian ada karetnya Bu. Ada karetnya. Saya sih biasanya tinggal masukin aja karetnya seperti ini nih Bu. Oh, itu dulu. Nah, karetnya dimasukin seperti tadi, ini dua. Kemudian saya masukin ke sini. Nah, kayak gini. Setelah dimasukkan, dikaitkan saja ke bagian kuning ini. Oh. Ya, sebelum dimasukkan ke sini, harus pasang tali dulu ya? Oh, enggak. Bisa, Bu. Bisa. Jadi, biasanya kalau saya, ini kan begini, kan? Iya. Nah, ini ada karetnya. Oh, iya. Yeah.
kaitin aja. Ya, kasih Pak. Bisa ya? Ini karetnya dimasukkan. Nah, udah gitu tinggal dikaitin kayak tadi, lewat bawah. Yang depannya? Seperti ini. Ya, yang depannya masukin ke yang kuning. Iya, ini. Nanti tinggal diputer. Tinggal diputer ke depan atau ke belakang. Ya, nanti tinggal diputer ke depan atau ke belakang. Ini kan diputer. Nah, nanti dia bisa maju atau mundur. Karena bolanya. Nah, Bapak Ibu boleh mencoba untuk melihat sejauh mana mobilnya bergerak. Jadi kalau misal biasanya pada saat workshop kita melihat sejauh mana mobil tersebut bergerak. Misalnya 1 meter, 2 meter atau 3 meter. Nah, kita juga boleh mencoba untuk bereksperimen sedikit gimana sih caranya supaya mobil tersebut bergerak lebih jauh atau lebih pendek atau lebih dekat gitu. Seperti Pak Agus. Nah, Pak Agus ada di lab, bisa menunjukkan juga sampai sejauh mana itu dilakukan ya. Bentar Pak Philip, rodanya potol. Bapak mohon maaf untuk talinya, itu dipakai dua-duanya atau satu ya? Satu saja Bu, satunya di sini Bu. Satu dikaitkan seperti ini. Itu ditarik ke depan Bu. Ya sudah. Nah, itu biasanya setelah dikaitkan ditarik ke depan, depan sini. Kemudian dikaitkan ke sini. Ini dikaitkan. Dikaitkannya kemana? Oke. Ya, ini ada yang kalau mobil, mobilnya ada depan ini. Ini kan tadi karetnya dari bawah, saya kaitkan ke depan sini. Udah gitu kan? Karetnya pakai satu apa dua ya, Pak? Satu, Bu. Oh, satu. Ya. Boleh juga pakai dua, itu biar lebih kenceng gitu kan larinya. Oh. Nah, itu yang Pak Agus lihat. Untuk ditariknya itu supaya jalan tadi bagaimana, Pak? Diputar aja Bu, kan ini ada sumbunya. Sumbunya kita putar. Oh, putar pendek. Ya, nah setelah diputar nanti tinggal dilepas. Oke. Okay. Ya. Oh, kalau ke depan dia akan, kalau kita ke belakang. Ya, mobilnya jadi, maju. Itu, okay. Itu untuk maju, satu untuk mundur. Ini adalah konstruksi yang paling sederhana. Nanti kita, kalau misalnya di kelas 3 atau 4, itu bisa pakai. Nah, itu ditaruh di depan. Nah, itu Agus sudah menunjukkan. Oke, dan bagaimana Pak. Mau lebih cepat atau lebih lambat. Ya. Nah, yang punya Ibu Elizabeth ini menarik karena ada windbreaker-nya. Windbreaker-nya itu jadi, itu kan ada tiangnya kan, nah tiangnya itu bisa digunakan untuk melambatkan mobil. Kadang-kadang kita perlu untuk melambatkan mobil. Nah, diperlukan windbreaker seperti itu. Biasanya pada saat lomba kita akan memodifikasi bentuk mobil tersebut supaya mobilnya itu bisa berhenti di titik-titik tertentu. Nah, pada saat memodifikasi kita mengubah si desain tersebut gitu. Ya. Silakan coba. Oke. Okay. Nah. Kalau misal kita lihat dari waktu sekarang sudah pukul 10.57.
Berarti sebenarnya cuma punya waktu 3 menit lagi, dan Pak Anton minta 5 menit dari saya. Nah, sebenarnya, kalau misal kita lihat pelatihan kita hari ini, itu adalah bagian pertama dari 1260. Dua minggu lagi, kita akan mencoba untuk mengeksplorasi beberapa hal lain. Saya suka lupa share screen. Yang menggunakan lebih banyak metode konstruksi. Jadi, kalau hari ini kita belajar mengenai hal-hal yang sederhana, contohnya adalah apa sih, kalau misal saya ulang kembali ya, saya suka gaptek, apa aja yang ada di dalam 1260, kemudian kita melihat bagaimana sih blok-blok tersebut bergerak, ini adalah simple basic shapes, kemudian bagaimana kita menggunakan konstruksi sederhana untuk membuat konstruksi-konstruksi yang lebih rumit seperti doggy atau snake sebenarnya. Kemudian kita juga membuat misalnya kepiting dan benda-benda lainnya. Nah, mungkin minggu depan kita akan mencoba untuk menggunakan perangkat baru seperti misalnya hinge. Yang memungkinkan konstruksi kita untuk bergerak gitu. Nah, nanti kita juga akan mencoba beberapa hal lain yang ada di workbook ini untuk kita jadikan tantangan, misalnya membuat mesin-mesin sederhana. Ini adalah mesin-mesin sederhana dan bentuk-bentuk yang lebih menarik sedikit gitu. Kira-kira seperti itu sih, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini itu tidak terlalu cepat dan cukup interaktif. Nah, sebelum saya berikan ke Pak Anton, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Belum difoto, Pak. Oh, oke, okay. Kita foto ya yang ini, yang mobil ya. Modifikasi. Kalau udah siap, tolong beritahu ya. Bu Intan, bagus sekali itu Pak Philip. Wah, terus ada harapan nanti lomba Greenway Junior Pak Philip. Iya. Ibu Siti, sudah Bu? Yuk kita tunjukkan. Ibu Nangki bisa ke atas sedikit Bu. Oke. Pak Agus juga sudah ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Rodaku beda sendiri. Iya. Sama itu ada sayapnya Pak ya. Baik, saya akan coba ambil tangan. Mungkin dari saya itu, apakah ada pertanyaan terakhir sebelum saya serahkan ke Pak Anton? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Pak Erick. Pak, untuk membongkar ini kan kayaknya agak susah ya. Mungkin ada triknya. Ya, betul. Tadi kalau misal kita lihat, ada dua alat Pak yang biasanya saya kenalkan. Yang pertama itu adalah dongkrak, dan yang kedua itu adalah colokan. Nah, colokan ini gunanya adalah untuk, kalau misal tadi kita punya kotak seperti ini, dan tadi misalnya ada yang hitam ini apa ya, nyangkut nih di sini. Nah, itu ada dua caranya. Yang pertama bisa kita colok, atau yang kedua bisa kita pakai dongkrak. Ini bisa kita pakai dongkrak untuk didorong. Nah, hal kedua yang biasanya saya ajarkan adalah ketika ada dua yang agak sulit dibongkar, itu kita putar, Pak. Jadi membongkarnya itu diputar seperti ini. Jadi kalau misal saya punya tadi crab, saya pengen bongkar, nah ini tinggal saya putar-putar aja. Ketika agak sulit, diputar sedikit sampai ada lubang, kita gunakan dongkrak tersebut untuk membongkarnya. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Ini kan semuanya bermain hanya dengan bentuk-bentuk ya, shape ya. Gimana kita praktekkan? Seperti kan ini ada apa? Ada kaitannya dengan maths, science mungkin bentuk-bentuk binatang yang tadi ya, binatang atau mungkin pohon. Tapi kalau maths bagaimana? Apakah hanya menghitung berapa banyaknya blok atau
macam-macam, Bu. Di awal, kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kita mulai dengan menghitung blok. Nah, biasanya kita juga bisa gunakan itu sebagai penggaris untuk mengukur jarak. Tapi itu bisa kita teruskan lagi, Bu. Nanti misalnya tuh bisa kita gunakan sebagai alat untuk estimasi. Alat untuk estimasi itu, kalau misal saya tunjukkan tuh bisa bentuknya seperti ini, contoh aja, Bu, ya. Oke. Nah, ini bisa dipakai buat penghitung seperti ini. Oh, sorry, saya belum share screen. Maaf tuh kalau lupa share screen. Kalau misal digunakan tuh bisa digunakan sebagai counter seperti ini. Berapa merah, berapa biru, misalnya berapa kuning. Atau bisa juga sebagai penggaris, contohnya seperti ini. Atau bisa juga untuk alat estimasi nih, berapa banyak. Untuk mengira-ngira gitu contohnya. Ada macam-macam yang bisa. Berbagai macam bentuk shapes, kita bisa bikin segitiga misalnya, kubus atau persegi panjang, dan alat-alat yang lainnya. Ini juga sangat memungkinkan, biasanya Pak Anton menunjukkan bagaimana, apa lebih berat yang mana gitu. Segitiga, kotak, atau yang lain-lainnya. Maaf Pak, yang ini materi ini dapatnya di mana ya Pak? Yang Bapak share screen ini. Ada. Ya, di buku manual tidak ada deh. Enggak, itu bukan, itu cuma contoh aja sih, Bu. Oh, cuma contoh. Oke, okay, oke, okay, Pak. Terima kasih. Terus ini apakah semua tema bisa dipakai, apa maksudnya bisa menggunakan alat ini ya? Atau hanya tema tertentu yang bisa kita buat project itu supaya anak bereksplorasi? Biasanya sih kalau misal kita berkreasi sangat memungkinkan. Tapi memang kita perlu berpikir dulu. Seperti itu sih, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, saya kembalikan ke Pak Anton ya, karena sudah 11.04 ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak Philips. Mungkin saya boleh tambahkan Ibu Leli yang tadi bertanya mengenai mat itu. Mat itu kalau dibagi, kalau boleh saya tambahkan, kan ada tiga kan, Bu. Pengukuran seperti tambah, kali, kurang, berat, segala, yaitu termasuk pengukuran, geometri, dan eksplorasi. Sebenarnya ini juga masuk ke dalam tiga bidang itu bisa, Bu. Bisa ke geometriknya, kita bisa lihat simetris daripada proyek yang kita buat. Kemudian dari sisi yang tadi Pak Philip sudah sebutkan, itu dari tiga dimensinya, bentuk-bentuknya, dan juga dari eksplorasi. Eksplorasi kan berhubungan dengan problem solving sebenarnya, Bu. Nanti ada proyek-proyek yang harus diselesaikan anak-anak. Anak-anak harus berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Itu dari sisi matematika kalau Ibu mau dihubungkannya. Begitu, Bu Leli. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu Leli. Baik, Ibu dan Bapak, sudah jam 11.05. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak hari ini bisa menikmati pelajaran yang sudah diberikan oleh Dr. Philips. Saya akan share sedikit untuk link absensi hari ini. Ibu dan Bapak mohon bisa mengisinya di tautan berikut ini, yaitu di bit.ly / evaluasi STEM 11. Ya. Ini saya coba. Boleh dituliskan di chat, di chat, Pak? Boleh, boleh, Bu. Friends, tolong tuliskan. Bit.ly / evaluasi STEM 11. Ya. Diisi selambatnya hari ini, Bu dan Bapak. Kami tunggu sampai jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Sekalian tulis, mungkin ada masukan dari Ibu dan Bapak mengenai pelatihan ini agar kita bisa lebih baik lagi, ya. Dan tadi Pak Philips ada kasih contoh ini, yang challenge nomor 1, ya. Nah, saya usul bagaimana nanti minggu depan kita mengadakan lomba ini untuk pemanasan dulu, Pak Philips, ya. Pemanasan, siapa yang bisa membuatnya menjadi lebih cepat, ya. Sebenarnya ini cuma 8 kubus, kita bisa membuatnya menggunakan 12 kubus, ya. 12 kubus nanti jadi sebuah balok, oke. Tapi kita challenge Ibu dan Bapak dulu dengan 8 kubus ini supaya kita lihat siapa yang lebih terampil bisa membuatnya menjadi dengan cara merotasi, ya, nggak boleh dicopot-copot, Ibu dan Bapak, ya. Nanti kami akan berikan hadiah bagi pemenang yang bisa mengerjakannya paling cepat dan tepat, ya. Oke? Nah, jadi ini ada sebuah kerjaan buat Ibu dan Bapak. Selain Pak Philips tadi udah sampaikan apa saja yang perlu disiapkan, ya. Oke, demikian sesi pertama hari ini.
kita akan berjumpa kembali di sesi kedua tanggal 24 April 2021 jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom-nya yang sama ya, sama dengan yang hari ini Ibu dan Bapak. Oke, baik. Ibu dan Bapak, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pelatihan sesi pertama STEM level 1 hari ini. Terima kasih semua yang telah hadir di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sehat bagi kita semua. Sampai jumpa di sesi kedua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon pamit ya, Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anton. Sama-sama, Pak Agus. Anton, Pak Agus pengen ngobrol sebentar katanya, Pak Anton. Boleh, silakan, Pak Agus. Jangan sekarang, minggu depan. Saya mohon maaf Ibu dan Bapak, saya ada kelas lain lagi, saya ada kelas coding, jadi saya harus masuk ke kelas coding itu. Nanti Pak Philip sama Ibu dan Bapak silakan bisa ngobrol dulu di sini, mungkin bisa cerita bagaimana kita bisa membuat proyek-proyek yang indah, ya mungkin Pak Agus bisa sharing juga dengan Ibu dan Bapak guru di sini. Saya mohon pamit dulu, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Oke, siap, tanggal 25 ketemu. Siap, siap Pak Agus. Oke. Pak Philips. Ya, Bu. Pak, ini saya ingin bertanya mengenai STEM ini. Ini kan salah satu dari aplikasi apa STEM yang bisa digunakan. Ini kan GIGO. Nah, ya. Kemarin saya sempat buka-buka di YouTube juga ada tentang maki-maki. Jadi semacam aligator maki-maki itu, apakah Pak Philips apa mengetahui tentang hal itu? Karena saya sedikit belajar dari YouTube tersebut, kemudian saya tidak mengerti, tapi saya ada beli apa aligator maki-makinya juga di apa Tokopedia. Itu dari GIGO juga, Bu?